Soalnya gak pakai Mendeley. Mana itu Mendeley, bro? Aku panduan tesis ya. Tapi kok tak anggap Mendeley? Referensimu lo. Ini referensi terbaiknya, mas. Tapi kalau referensi yang kamu ambil salah, fatal, mas. Yo, what's up gang, welcome to Sobat Los. Balik lagi ke YouTube channel Okta Finally Everything. Di video kali ini kita bahas tentang cara menempatkan emot secara gratis di event perayaan idolatka. Apa iya ya? Ya pokoknya ada emot gratis ya Sobat Los. Oke, nah bagaimana cara mendapatkannya? Sembari itu jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman sosmed lainnya, dan jangan lupa juga aktifin notifikasi untuk video terupdate-nya. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung dapatkan emotnya. Let's go. Ada hadiah ini ya. Bukan, mana ya? Diamond full, bukan. Nah, katanya ada, coba-coba. Coba kita ke... Oh, perayaan season baru ya, oke. Nah, sebelum ke mendapatkan emot-emot ya, alangkah baiknya kita harus cara dapatkan tiketnya atau dapatkan emotnya secara gratis ya, sobat-sobat. Oke. Yang pertama, login ke dalam game akan mendapatkan 2 skyd ya, sobat-sobat. Oke. Nah, yang kedua, mainkan satu pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic chess. Nah, itu ya satu pertandingan saja ya. Oke, akan mendapatkan 2 side. Selanjutnya, selesaikan satu pertandingan dengan teman. Akan mendapatkan 1 side. Karena dengan teman ya, teman Mobile Legend, bukan teman dari sosmed, dari Facebook, WhatsApp, Instagram, atau yang sosmed lainnya ya, yang berhubungan dengan, yang tidak berhubungan dengan Mobile Legend ya, sebagus. Oke. Nah, selanjutnya menangkan satu pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic chess akan mendapatkan 1 side ya. Oke. Selanjutnya eliminasi rot total 10 kali akan mendapatkan 2 side ya. Jadi untuk total dikumpulkan ada berapa? 1 2 3 4 5 6 8 ya. 8. Kita login dulu. Wah, masih jauh ya. Oke. Nah, untuk doorpress-nya kali ini, kumpulkan 35 side akan mendapatkan box emote ya. Nah, ada emote-nya Clean, ada emote-nya Cloudy, Martis, Carry, dan mode Herod ya, sebagus. Oke. Dan untuk penukaran 15 side akan mendapatkan fragment hero 3 kali ya. Selanjutnya penukaran side 12 akan mendapatkan 3 fragment premium. Nah, yang berikutnya 10 side ditukarkan dengan 2 emblem ya. Ini tidak terlalu penting ya. Jadi kalian harus fokus ini aja ya. Emotnya saja seperti itu ya. Kalau belum dapat emot ya, dapatkan emotnya sekarang juga. Kalau sudah ya nggak apa-apa, dikumpulkan paling dapatnya battle point ujung-ujungnya. Seperti itu ya, sobat-sobat. Oke, cukup sekian kali ini untuk videonya. Semoga terhibur, semoga terinspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Los, bye-bye.